Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys ya. Hari ini saya berada di lokasi markas besar Bintang Perkasa. Wah, lokasi seperti ini nih. Ini kayaknya masih dibangun di rumahnya ini. Tingkat berapa ya? 1, 2, 3, 4 weh. Ngeri ya. Ini situasi kondisi saat ini. Dari kereta BP Audio lagi persiapan ini, nggak tahu ini ada acara besar apa ini ya. Kita ke tengok-tengok dulu di sini ya. Wah, udah siap mau disumbat kayaknya. Sini guys, ini ada rencana dari Bintang Perkasa sendiri untuk settingannya lagi. BP Audio Production. Pertanyaannya seperti ini guys. Ada apa namanya? Istilahnya kita dapat settingan baru ya, tatanan baru dari karetanya BP Audio. Untuk tatanan yang baru ini adalah menggunakan full UAP guys. Dari lenernya ya, ini lenernya tengah-tengah. Ini lenernya agak besar ini, kayaknya berapa ya ini ya? 12 atau 10 ya? Yang ini, dari Wisdom. Ini boxnya dari UAP. Tatanan baru ya. Sekarang BP Audio mencoba untuk menggunakan full box dari UAP. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 20 kalau nggak salah ini 20 subwoofer. Ya ini kayaknya 12 20 subwoofer guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kok 20 lebih lagi guys. 24 24 subwoofer is 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 12, 24 kayaknya. Karena ini dari box CLA sendiri. Boxnya besar-besar, ini double kayaknya nih. Pakai box double, bukan single lagi ya. Kalau dari Betapu kan single, kalau ini boxnya ini double ini kayaknya. Dari lightingnya masih tetap menggunakan lightingnya dari lightingnya dari Vino Lighting ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 sekarang ya. Lightingnya 10, kalau kemarin itu 9, sekarang ditambahin lagi ya. Like dengan 10. Wih, yang bawahnya kok gak ada pilih. Tapi gak khawatir hujanan kayaknya ini. Walaupun ditaruh di bawah. Parletnya. Parletnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parletnya 8 di bawah. Tapi katanya kemarin aku bikin video itu ada yang komen gak ditaruh di atas tau. Gak takut hujanan kah kayaknya. Emang kudu apa? Sistem parlet ini udah sistem modern ya, anti air istilahnya. Ini udah ada pelindungnya ya, ada orang mantel lagi kayak gini lah. Jadi wapi wis, ada mantel lagi, dikuat lah. Tahan hujan, tahan panas juga. Seperti ini ya tatanannya baru untuk kereta BP Audio Production menggunakan full wapi. Totalnya 24 subwoofer tadi tak itu koyo 20, koyo piro yo. Oh, tiba-tiba 24. Ini aja 6, 6, 12. Yang sebelah sana 6, 6, 12. Ini 24. Ladernya juga 1, 2, 3, 4, 5. Yang kanan sih sebelah sini 5. Sebelah sana 5. Yang tengah juga 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga yang tengah besar yuk ladernya. Middle-nya itu kanan kiri biasa ini. Kalau kalian 12 ini ya. Untuk middle-nya dari yang tengah ini dari UAP, dari Wisdom. Oh, jadi gak full UAP ya, yang di sini dari Wisdom ini. Nah, dari Wisdom. Kalau yang tengah ini, yang kanan kirinya dari UAP. Weh, ngeri guys ya, BP Audio Production. Semua serba perdana, serba baru. Ini karetanya Indonesia dari BP Audio Production seperti ini guys penampilannya. Mewah sekali ya, istimewa.
Dan lokasinya seperti ini nih, ini di markas besarnya ini. Markas besarnya seperti ini, markas besar BP Audio. Oh, di belakang ternyata ada lagi nih, guys. Ini apa ini ya? Box apa ini ya? Belakangnya ada dua ini. Bedel atau sub ini ya? Dipakai apa enggak ini ya? Kalau yang atas ini box juga mungkin kayak ini ya. Tapi enggak tahu ini boxnya jenisnya apa ini. Tambah dua. Gensetnya dua, guys, dipasang. Keren. Genset-nya 2 150p Artec. Nganu lagunya lagu Indonesia Raya. Mas Kolit siap-siap peraturnya dari BP. Siap-siap persiapan putar lagu ini. Oh, jadi kan rombongan dari mana, Mas? Sumber Jauh, Mas. Wow, Badan Pemuda Jalur Gaza ini. Mau menang-menangan baik toh. Wih, Jalur Gaza. Piye, Mas? Jalur Gaza kok iso pindah nang BP iki lho, BP perdana lho iki. Perdana, Mas. Piye, piye kabare? Kapan datang? Jam 7:30. Wong pira iki? Wong akeh? 20. Wong 20. Penyewane wong 20 iki koyo. 25 penyewaan. Sing bacotan ini siapa kok? Bagian bacotan ini? Gak hadir, Mas. Gak hadir. Oh lah, kemarin dari sono waktu Riswanda juga ada dari pemuda MD2000 juga hadir juga ada pemuda Sumber Sewu. Anu, Sumber Pitu apa? Ringin Pitu. Ada Ringin Pitu di Riswanda kemarin. Di MD2000 kemarin kan yono. Untuk ketentuan beta Sumber Sewu berapa sab? 16. Untuk apa ukuran boxnya gimana? Ukuran speakernya ada batasannya apa enggak? Bebas. Dari 18, 21. Terus dari triple magnet, dari itu bebas juga. Nah, itu rahasia, Mas. Enggak, kan biasa gitu, enggak dibatasi gitu ya. Bebas. Cuman 16 subwoofer gitu ya. Oh. Itu ketentuannya ya. Oh, karetannya itu wis ya, Bos. Sampai bawa drone wis langsung. Untuk area sendiri, area Sumber Sewu atau gimana ini? Agak jauh atau gimana? Mendung, tetang. Oh, sampai di Kumendung? Mencet deh berarti. Berarti di lokasinya ya, berarti ya. Lokasi. Aku kemarin kan tahun kemarin di sono aku. Tapi gak sempat di Kumendung, aku sibuk deh Sumber Sewu itu 2 hari gue. Saking anu, saking senengnya. Mas katanya di Sumber, Mas. Sampai di gawa singiku, Mas singiku? Kejutan, Mas. Ah, kejutan, Mas. Rahasia. Wah, Rek Sumber Sewu ternyata rahasia-rahasia, Rek. Wah, piye to iki? Bol kejutane.
Yeah.